Kak Talino, bercuramin Kak Saruga, basengan Kak Jubata. Harus. Saya, Agustinus, Ketua Umum Tariu Borneo Bangkuli Rajang, atau bisa dikenalkan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkuli Rajang atau TBBR. Dengan ini ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, kemudian ingin menyampaikan kepada pihak keamanan TNI, Polri, bahwa video yang beredar di TikTok yang saat ini di samping saya ini videonya, bahwa itu adalah video aksi Pasukan Merah TBBR ke Polda Kalteng pada hari Kamis yang lalu, tanggal 21 Oktober 2021, terkait adanya pencemaran nama baik terhadap pimpinan TBBR. Kami tegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam isi TikTok ini adalah tidak benar dan tidak terjadi di Kalimantan Barat, dan tidak akan kita lakukan di Kalimantan Barat sehubungan dengan aksi ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa tulisan yang ditulis pada TikTok ini adalah tidak benar. Demikian kami sampaikan supaya kita semua masyarakat, terutama di Kalimantan Barat, tidak terprovokasi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Harus. Tidak dianggap, dipermainkan dengan pasal-pasal yang kami orang bodoh tidak mengerti. Jika hukum di negeri ini tidak mengindahkan kami punya hukum. Hukum adat dan hukum rimba. Saya teraskan itu. Jika kami hukum, kalau apa bentang itu bukan dayak, saya tidak sampai keringat ke rumahnya. Karena kami menghargai hukum, kami datang ke Polda Kalimantan Tengah menyampaikan laporan kami. Kami meredam, tidak ingin terjadi apa-apa di Kalimantan Tengah. Kenapa sampai hari ini? Baru kemarin dari Krimsus ribut menelpon saya. Kenapa? Saya tegaskan itu. Kami Dayak tidak main-main. Kalau dia provokator, dia bukan Dayak. Dia tidak berat. Saya gabung di TBBR tanggal 2 Januari 2019 berbebas kena narkoba. Mungkin banyak yang kenal, boleh setelah pelanggar pasti kenal dengan saya. Saya insaf, bukan karena hukum, karena gabung di TBBR. Karena saya sumpah dengan leluhur. Itu, saya menantang siapapun. Di sini banyak yang berasal dari narkoba. Sampaikan yang saya cintai dan saya banggakan, saya mewakili Kapolda Kalimantan Tengah. Beliau hari ini ada kegiatan dengan Pak Kapolri, tentu saja tidak bisa ditinggalkan. Ya, suaranya ibulah sepinggir. Lumenya. Kalau ibu teriak, nggak mungkin lah. Lah ya, betul. Suaranya ibu segini lah. Sip. Kedengeran lah. Oke, siap, bro. Diam. Tolong. Ya, saya ulangi. Saya perkenalkan warga baru Kalimantan Tengah. Saya Ida Utari, Kapolda Kalimantan Tengah mewakili Kapolda. Beliau sekarang sedang ada kegiatan dengan Pak Kapolri. Rekan-rekan yang saya cintai, tentu saja Polda Kalimantan Tengah ini sangat menerima apa yang rekan-rekan inginkan. Artinya aspirasi semua warga negara itu kita dengarkan. Ya, kalau semuanya teriak-teriak kan tidak mungkin kita mau dengarkan. Seandainya rekan-rekan, kalau memang ada perwakilan 1-2 orang, kita diskusi dengan baik, dengan hati damai. Saya ulangi, saya niat baik damai. Saya ulangi, tidak ada dusta di antara saya dan rekan-rekan semua. Karena kita rekan-rekan adalah warga Indonesia yang harus kita juga ayomi.
Saya kesini untuk menerima apa yang ingin rekan-rekan inginkan. Kita dengarkan, kita diskusikan, kita solusikan bersama. Kalau saya teriak di sini kan tidak mungkin semua dengarkan. Nanti perwakilan datang, kita diskusi. Setelah itu perwakilan menyampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Sepakat? Sepakat? Tidak bisa. Ayo. Ini ibu loh ini yang ngomong. Ini dari hati ibu loh ya yang ngomong. Harus keluarkan tong kontak. Tidak ada itu, tidak ada dusta itu. Saya, kalian, harus keluarkan tong kontak. Semuanya itu. Kan ini judulnya apa nih? Taryu Borneo Bangkule Raja. Mendukung proses penegakan hukum, menolak aksi premanisme dan intoleransi, serta menjaga kerukunan antar suku di Kalteng dengan filosofi Huma Betang. Nah, sudah jelas itu. Goal kita atau keinginan kita adalah sebenarnya saya dan teman-teman semuanya itu adalah apa? Menjaga kerukunan antar suku di Kalteng. Saya pasang badan untuk itu. Ayo, kita wujudkan bersama. Mari kita wujudkan Kalteng ini damai. Selesaikan masalah ini. Pak Robert, ayo. Elah, justru pangbuntang itu yang bikin provokasi, yang bikin ujaran kebencian itu, maksudnya itu. Jadi gimana? Justru kami karena cinta damai, Bu. Karena ada antara kami yang bikin provokasi, ujaran kebencian itu diproses secara aturan. Justru itu tujuan kami. Ya, makanya, ayo. Nanti kami selesaikan. Pak Kadir Krimsus kita sudah siap kok. Panggilkan dulu Pak Bontang. Mana dia? Gimana? Hadirkan Pak Bontang. Ya, harus ada di depan. Andreas Jonaidi. Kami laporkan kemarin. Oh, gitu. Terlapor. Oh, terlapor. Terlapor. Orang tiga. Kami siap. Tiga. Ada di dalam. Harus ditangkap itu Abang Botak. Dibawa ke sini. Bikin rusuh terus. Nah, baik. Dir Krimsus selalu harus senyum ada Tir. Apa yang dia lakukan si siapa Ju? Junaidi, Andreas Junaidi. Iya. Enak karena harus keren ekor, keren aja Bu, harus selesai yang tahu. Ya, ayo kita diskusi. Enak, Pak Mas Robert. Harus keluarkan tong kontak. Mas Kimang. Ela. Apa lagi? Saya enggak kenal. Mas Robert. Siap. Ya, masalah Bang. Asal ada kepastian. Harus keluarkan tong kontak, Halo. Kepastian hukumnya ada. Halo. Harus keluarkan tong bontang lo. Ya, ayo. Ya. Ya. Percaya sama saya. Ya. Ya. Percaya. Ayo. Mari. Mas Robert, apa lagi? Mas Umar, bertiga. Siapa power banget? Ya, udah ayo. Pak Karo, disiapkan di lobi. Ayo. Oke, mari sama kami, saya. Satu pesan, Bu. Nanti diskusinya kami tidak mau banyak orang-orang. Iya. Silahkan di videokan aja. Nanti diskusinya di videokan aja. Tidak mau ada orang lain di belakang. Ini diskusinya berapa menit? Ela sempat terakhir. Kami sudah percaya Pak. Diskusinya aja Pak. Kami mohon bersama mereka. Siap, kami di sini.